dalam perjuangan ni, bila cabaran itu datang, sebenarnya kita rasa lebih teruja, lebih mencabar dan lebih seronok. Jadi tidak ada istilah kita gementar atau tidaklah. Dan bagi saya sebenarnya ini kali kedua saya bertanding. Sebelum ini saya bertanding di Dun, di Dun Kelabang, walaupun kita tewas dalam 900 undi, tapi bagi saya bertanding di parlimen cabaran lebih besar. Dan kita tidak boleh menjadikan keputusan PRN di Dun Kelabang sebagai suatu indikasi untuk melihat kecenderungan pengundi kepada PRU yang ke-15 hari ini. Sebenarnya kita, kalau kita lihat di Tangga Batu ni kan, kita ada Petronas, kita ada kawasan industri Tanjung Minyak, kita ada kawasan industri Ching dan Bukit Rambai. Jadi saya sebab tu dalam ucapan-ucapan saya ketika saya berucap dalam kempen saya, saya sebut bahawa kadang-kadang ada bagusnya kita melihat contoh bagaimana di Jerman, bila mereka bangunkan sebuah kota tu, mereka ada satu industri khas di kota tu, dan semua kita panggil sistem pendidikan dan sistem vocational tu, sebenarnya dia menjadi supporting kepada industri tu, dan mereka membekalkan tenaga-tenaga mahir. Sebab tu saya berkapan dia, mungkin dia kita tidak boleh buat dalam masa setahun dua tahun, tapi untuk jangka masa yang panjang, mana dan sesuai kalau PN menang di peringkat pusat dan kita menang tangkap, insyaAllah dalam minda saya, saya nak jadikan bagaimana kita boleh mewujudkan sistem pendidikan yang berteraskan kepada vocational, dia jadi support kepada industri yang ada, Petronas dan kilang-kilang, dan kita ada pelabuhan. Ini sangat penting, kerana kita tidak boleh kita bangunkan sebuah industri di Tangga Batu tapi akhirnya anak Tangga Batu jadi penonton. Kita tak mahu. Jadi kita kalau boleh anak-anak Tangga Batu ini mereka terlibat secara langsung sebagai tenaga mahir dalam industri-industri yang berada dalam sekitar Tangga Batu lah. Orang lihat Tok Lebai kan, tapi sebenarnya suatu tangkapan yang salah. Hari ini saya rasa ramai dari perancangan calon PAS yang diturunkan dalam PRU yang kedua ini, mereka dari kalangan orang profesional, teknokrat dan industri. Bukan nak jadi bangkang, kita nak jadi kerajaan. Sebab itu saya sendiri sebenarnya berlatar belakangkan dalam pengurusan peringkat tinggi yang terlibat dalam top level management. Dalam syarikat Pelumpur Kepung Berhad dengan syarikat apa nama tu, Danum Sinar, Pucat Agri dan sebagainya. Tarbiah yang kami lalui berpuluh tahun dalam PAS ini melahirkan sebuah kita panggil orang-orang politik dari kalangan orang profesional, teknokrat dan sebagainya. Mereka mempunyai kekuatan integriti sebenarnya. Kita dapat lihat, rakyat sini dapat lihat bagaimana integriti itu menjadi suatu modal yang akan memacu kita panggil parti kami ke depan, dan dia menjadi harapan rakyat sebenarnya. Bila rakyat melihat hari ini banyak berlaku rasuah dalam kerajaan, orang politik tidak jujur, maka kejujuran dan integriti yang ada kepada kita panggil calon-calon khusus daripada parti PAS ini akan berikan suatu kekuatan dan keyakinan kepada rakyat untuk memilih Perikatan Nasional sebenarnya. Baik, dia kalau saya menang saya Tangga Batu tapi di pusat tidak menang, dia agak sukar, dan saya yakin insyaAllah kita akan menang di peringkat pusat dan di peringkat parlimen di negeri. Baik, satu kekuatan kita dapati bahawa kita lihat tawaran-tawaran yang diberikan di peringkat pusat, bahawa kita tahu Malaysia hari ini kita membelanjakan hampir lebih RM50 bilion kita import makanan, dan 70% sebelum makanan kita masih import. Sebab tu hari ini bila berlaku dipanggil global inflation, bila berlaku peperangan Rusia dan Ukraine, dia melibatkan dunia ni kekurangan tenaga dan sebagainya, maka dia beri kesan yang sangat buruk kepada rakyat Malaysia sebab kita import 70% makanan. Sebab tu kita tak sesuai, kita sesuaikan dengan polisi di pusat, bahawa kalau kita lihat bahawa kerajaan pusat akan membutuhkan sebanyak RM1 bilion untuk kita memperkasakan pengeluaran makanan dalam negara supaya kita mengurangkan pergantung kepada import dan dia boleh menstabilkan harga. Dan kalau kita lihat di dalam Tangga Batu sendiri, kita mempunyai kawasan-kawasan sawah yang luas, tetapi permasalahan kita kerana bekalan air tak cukup. Kan? Jadi sebab tu kalau kita nak di Kedah, macam mana hari ini mereka nak tanam padi 2 tahun 5 kali, tapi kita di Tangga Batu ada setengah-setengah tempat itu dia boleh tanam cuma setahun sekali. Jadi dia ada dua, sama ada kita melakukan pembaikan, improve kita punya drainage, sistem irigasi, ataupun kita beralih kepada benih baru yang nama benih padi aerob. Aerob ni berarti dia kurang menggunakan air. Dan saya tidak pasti sebab saya belum cek ni berapa harganya, dan sepatutnya inilah yang harus diberikan keutamaan khusus kepada petani-petani yang berada dalam Tangga Batu. Supaya apa? Supaya kita boleh meningkatkan pengeluaran hasil beras kita, dan kita bukan menyumbang kepada Tangga Batu saja, tapi kita menyumbang kepada negara secara generalnya lah.
Baik, yang kedua kita lihat permasalahan yang berlaku di tangga, di Tangga Batu lah, sepanjang pantai ya. Projek penambakan pantai, land reclamation dilakukan oleh kerajaan yang ada, yang ada ini, saya rasa dia tidak beri satu kelebihan kepada penduduk-penduduk yang berada di pesisir pantai. Sebab mereka adalah nelayan. Hari ini walaupun mereka menerima subsidi daripada kerajaan dalam bentuk subsidi bahan bakar, tetapi hasil tangkapan mereka pun berkurang. Mereka pergi ke laut 4-5 jam balik, pendapatan kurang. Dan ini sebenarnya harus kita, kalau saya lah, kita akan lakukan kajian semula. Kita minta supaya kalau dia dibuat kerajaan ni, kita buat kajian semula. Apakah projek ni perlu diteruskan atau perlu dihentikan, sebab sebenarnya mereka telah merosakkan ekosistem. Ekosistem dan aliran, dia panggil apa, aliran air, aliran air bawah laut. Ini berubah sebenarnya. Sebab tu kalau kita lihat, selalu berlaku kita panggil hakisan yang teruk di Pantai Puteri. Dan ini benda-benda yang saya rasa perlu kita beri perhatian, kerana dia merupakan masalah yang paling mendasar di kalangan petani dan juga di kalangan nelayan-nelayan yang berada di sepanjang pantai di dalam Parlimen Tangga Batu. Yang mengatur kehidupan kamu, yang mengatur pendidikan kamu, yang mengatur ekonomi kamu adalah orang politik. Kita khawatir orang-orang politik lah, orang-orang yang tidak dapat memenuhi menyelesaikan masalah anak muda. Sebab tu anak muda kena berani keluar menyatakan, bagaimana nak menyatakan suara mereka lah, melalui undi. Jadi pilihlah calon-calon yang wibawa, calon-calon yang agak boleh boleh mendatangkan idea-idea baru, calon yang bersih. Supaya apa? Mereka dapat melahirkan polisi-polisi, sama ada dari polisi pendidikan, polisi ekonomi dan sebagainya, yang akan berikan kelebihan kepada anak muda. Hala tuju negara masa depan, walaupun di tangan orang politik, tapi anak muda lah yang menentukan siapa yang akan memimpin negara untuk melihat menyelesaikan masalah, terutama di kalangan anak-anak muda. Kata-kata saya menyerulah pada anak-anak muda supaya keluar mengundi. Dan kalau anda nak mengundi, saya yakin cari maklumat yang betul, cari maklumat yang tepat. Kerana bagi saya, kita kata, if you get the right information, you will make a right decision.